Desa Dulaman dengan duka itu sebenarnya dulunya gitu, itu duka, bagian dari duka itu. Oke. Dari cerita orang tua. Sebenarnya desa tertua yang ada di Kecamatan Kubu itu adalah duka Bar nama dianya. Ya kalau tinggal di gunung ya sedikit lah saya tahu bahwa konsep alam. Kita gunung itu biar kita sebagai umat itulah tidak hanya mengotori apa yang telah diberikan oleh beliaunya. Makanya kita sebagai umatnya harus tetap menjaga biar konservasi alam ini tetap seimbang. Kita berada di sedangkan saudara-saudara kita yang berada di sekitar akhirnya keseimbangan antara gunung dan segala lautnya itu biar berimbang. Gimana sih caranya? Makanya itu adalah tugas kita untuk melestarikan alam yang ada di atas dan tugas saudara-saudara kita melestarikan alam yang ada di bawah. Pertama dari ini dulu dari laut setelah ke gunung itu nggak bisa, makanya itu harus berimbang, tidak boleh ada. Kalau gitu di gunung rusak di laut pun pasti rusak, lalu dulu kalau di laut rusak di gunung pasti lebih parah lagi kan, karena alirannya itu dari gunung saja itu. Itu untuk itu adalah bagian dari produk yang sendiri calon panitia itu. Itu bagaimana mengembalikan alam itu ini kembali ke dahulu, bukannya ke jalan pintar. Dengan adanya teknologi yang canggih seperti ini diimbangi dengan keadaan alam yang lebih asri, artinya sejak itu tentunya masyarakat di sini pasti betah.